Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Before that, I want to ask you, okay, how are you today? Cik tak dengar pun. How are you today? Okay, very good. Okay, apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah kalau semua sihat. Okay. What day is today? What day is today? Today is Wednesday. Okay, hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Okay, next. What date is today? Berapa tarikh hari ini? Siapa boleh bagi tahu teacher? Hari ini adalah 23 hari bulan 6 tahun 2021 ataupun 23rd of June 2021. Very good. Okay. So, hari ni kita nak belajar apa? Kalau dengan teacher ini selalu belajar apa ni? Yes, hari ni kita nak belajar bahasa Melayu. Okay, semua ada buku ni tak? Ada tak? Kalau tak ada, tolong ambil. Keluarkan buku Bahasa Melayu Latih Tubi Prasekolah 6 Tahun. Okay, keluarkan buku ni. Dan awak boleh buka muka surat 17. Ini muka surat 17 ni. Okey. Nampak tak? Muka surat 17. Okey. Tengok dekat sini. Tajuk dia adalah, mari kita baca sama-sama. Baca dan salin. Okey, dia suruh kita baca dan salin. Okey. Nak baca apa ni? Okey, tengok gambar yang pertama. Nampak tak gambar yang pertama ni? Kat sini ada ayat perkataan yang kita kena baca. Okey, jom baca sama-sama dengan teacher. Okey. Dia cakap apa ni? Dudu di hutan. Lagi sekali. Dudu di hutan. Okey, dudu di hutan. Okey. Cuba tengok dekat bawah dia. Bawah perkataan dudu ni ada tempat kosong. Sebelah dia tulis ada tulisan ada ayat apa ni? Yes, di. Dan sebelah ni kosong. Okey, dekat tempat kosong ni tahu tak nak tulis apa? Apa yang kita perlu tulis? Okey, cuba tengok contoh teacher kat depan eh. Okey, nampak. Cik dah tulis dah untuk awak ni kat depan. Dudu di hutan. Okey. Ya. Yeah. Okey, langkah pertama apa yang kita perlu buat? Cuba tengok dekat yang kosong ni. Ayat yang tak lengkap ni, ayat yang tidak lengkap. Tempat kosong. Lepas tu, di dan juga tempat kosong. Okey. Okey, cuba tengok ayat yang di atas. Ayat yang di atas, dia tulis yang pertama adalah dudu. Dudu. Tapi bawah ni kosong. Tak ada. Okey, yang ini ayat yang seterusnya adalah di. Dekat bawah ni ada di. Teacher nak awak bulatkan di yang sebelah atas. Okey. Apa yang tak ada, awak biarkan. Apa yang ada, contohnya D ni, ada di atas. Teacher nak awak ambil pensel dan bulatkan dia. Bulatkan apa yang dah ada. Okey, dah bulatkan? Okey, ni apa yang dah ada. Jadi, yang dah bulat ni tak perlu buat apa-apa. Tak perlu buat apa-apa. Apa yang kita nak buat sekarang ni, tengok ni, dudu. Dudu kita tak bulatkan. Jadi,
perkataan yang kita tak bulatkan ni, kita perlu tulis dekat ruang kosong ni. Okey. Saya tunjuk contoh. Tulis duduk. Mesti buat garisan dulu daripada garis atas sekali sampai garisan nombor 3 sahaja. Daripada atas sampai sini sahaja. Okay, U pula. U mesti tulis dekat garisan putus-putus ini. Tuliskan U. Lepas tu ada lagi satu D. Buat perut dia dulu. Okay, teacher nak awak buat perut dahulu dekat garisan putus-putus sahaja. Perut dah ada. Tiang dia pula. Okay, tiang dia mesti daripada garisan atas sekali sampai garisan putus-putus sahaja. Okey. Okey, dan last sekali U dekat garisan putus-putus juga macam tadi. Okey, duduk. Dah siap. Okey, next D. D dah bulat. Teacher kata tak payah buat apa-apa. Okay, sekarang hutan. Hutan ni kita tak bulat pun, jadi kita perlu tulis dekat bawah ni. Dia yang tak ada, dia yang tertinggal. Kita tak bulat pun dia. So, tulis semula kat bawah ni. Okey. Macam mana nak tulis? Okay, buat tiang dia juga. Tiang mesti mula daripada atas. Lepas tu dia punya longkang mesti buat dia tengah tu. Macam tu. So, U sama lah macam kita buat kat dulu tadi. T. Macam mana tulis T? Mesti juga tiang T pun daripada atas. Okey. Lepas tu A ataupun E. N. Dekat tengah-tengah juga. Okey. Okey, macam tu. Dah siap. Okey. Teacher nak awak tengok contoh yang kedua. Okey, tengok contoh yang kedua ni di sini yang ada gambar 1, 2, 3 ekor haiwan. Okey, yang ini ya. Tengok dekat sini. Ni adalah contoh kedua. Okey, sama juga cara kita nak menulis adalah yang pertama kita mesti baca dulu. Baca dulu ayat yang diberikan. Okey, ikut teacher. Main bersama Lala dan Yaya. Okey, very good. Okey, sekarang macam mana nak tulis? Okay, tengok dekat depan ni teacher dah tunjuk contoh kat kamu. Okey. Ni adalah main bersama Lala dan Yaya. Okey. Langkah pertama teacher nak awak ambil pensel. Okey. Tengok yang mana yang sama. Yang dekat atas dia ada, dekat bawah pun dia ada. Cuba tengok. Okey, tengok main. Main dekat bawah ada tak main? Ada. Jadi kita bulatkan yang dekat atas ada, dekat bawah pun ada, kita bulatkan. Kita mesti bulatkan yang atas. Bulatkan dekat muka awak. Okey, seterusnya bersama. Dekat bawah ada tak bersama? Ada. Bulatkan lagi. Okey, seterusnya Lala. Lala dekat bawah ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, biarkan dulu. Okey, kita pergi ke seterusnya. Dia cakap dan. Dan dekat bawah ada tak? Ada. So, bulatkan. Dan seterusnya adalah Yaya. Ni, Yaya ni. Dekat bawah ada. Jadi, bulatkan. Okey. Cuba tengok yang mana yang kita tak ada dekat bawah ni. Ha. Yang bulatkan ni semua ada. Yang tak ada adalah Lala. Lala ni kita tak bulat kan. Jadi yang Lala ni, perkataan Lala ni kita mesti tulis dekat tempat kosong yang ditinggalkan ni. Okey? Jom kita tulis sama-sama. Okey, L dulu. Macam mana nak tulis L? Mesti tiang, mesti daripada atas sampai bawah. Lepas tu buat dia punya garisan. Lepas tu E mesti dekat garisan putus-putus sahaja. So, L, tiang, ada tiang mesti sampai atas, garisan di atas. Lepas tu A, mesti dekat garisan
Putus. Ah, okey. Ha, yang nombor dua dah siap. Macam tu juga seterusnya untuk contoh yang ketiga dan keempat ni. Untuk soalan yang ketiga dengan yang keempat ni pun sama juga. Dia punya step yang awak perlu buat. Okey. Pertama dengan yang kedua ni kita dah buat sama-sama kan? Okey, yang ketiga ni dengan yang keempat ni. Okey, dua ni, dua yang ini teacher nak awak buat sendiri. Cuba buat sendiri. Nanti kalau dah siap, snap gambar, hantar dekat teacher Aini. Nanti teacher Aini akan check hasil kerja awak, okey? So, nanti kita jumpa lagi, okey? Terima kasih.